Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini, atas ridho dan izinnya lah, kita dapat berkumpul di halaman parkir Rumah Sakit Umum daerah ini dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional dikaitkan dengan penabalan nama rumah sakit menjadi Rumah Sakit Umum daerah Dr. Andes Haji Amri Tamburan. Hari ini adalah hari kedua, tahun kedua kita memperingati Hari Kesehatan Nasional di dalam masa situasi pandemi COVID, yang mana semua kita dicengangkan oleh sebuah keadaan yang sulit kita prediksi, yang mempengaruhi semua segala aspek kehidupan, yang secara signifikan sangat berpengaruh kepada kesehatan masyarakat. Hari Kesehatan Nasional pada tahun ini juga sangat spesial, Pak Bupati, karena beberapa hari yang lalu kita memperingati Hari Pahlawan 10 November. Dan hari ini saya merasa berbangga hati dapat hadir di tengah pahlawan-pahlawan COVID-19, yaitu para tenaga medis yang hadir di sini. Tepuk tangan untuk para tenaga medis yang hari ini hadir bersama kita. Oleh karena itu, atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deserang, kami mengaturkan ribuan terima kasih dan rasa bangga kepada seluruh tenaga medis, baik dokter, perawat, pegawai puskesmas, relawan, serta TNI Polri. Terima kasih Pak Kapolres, Pak Dandim. Kita tahu persis bagaimana aparatur pemerintah, ya kepolisian dan TNI begitu gencar untuk melakukan vaksinasi kepada masyarakat di Kabupaten Deserang. Terima kasih Pak. Nah, ini kita beri aplaus kepada Pak Bupati. Satu-satunya kabupaten di Sumatera Utara yang pernah mendapat level 1. Tepuk tangan untuk Pak Bupati. Sebagai pimpinan DPRD, kami telah banyak menerima aspirasi Pak Bupati, termasuk dari saya sendiri sebagai Sultan Serdang, memohon kepada DPRD dan kepada Bapak Bupati untuk memberikan penghargaan khusus kepada almarhum. Ini pernah saya sampaikan waktu saya memberikan sambutan pada peringatan penyambutan Top Innovation 99, saya masih ingat, kami beserta seluruh etnis memohon kepada Bapak Bupati Deli Serdang untuk memberikan penghargaan secara khusus kepada almarhum Haji Amri Tamburan. Dan alhamdulillah hari ini Bapak telah menjawab permohonan kami itu. Dan oleh karena itu seluruh fraksi di DPRD sepakat untuk mengusulkan kepada Bapak Bupati untuk mengeluarkan keputusan menetapkan nama Rumah Sakit Umum Daerah menjadi nama Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Andes Haji Amri Tamburan. Yang awalnya berpikir pembangunan adalah tanggung jawab pemerintah semata, Amri Tamburan dengan gigih merubah mindset cara berpikir rakyat dan Serdang bahwa pembangunan itu juga adalah menjadi tanggung jawab rakyat dan Serdang. Sehingga beliau mampu mensinergikan tiga pilar pembangunan, kekuatan pembangunan, pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha itu sendiri. Sehingga akhirnya dalam tempo 2 tahun puskesmas dibangun, sumbangan tanah dari rakyat, ya, gedung-gedung SD yang kondisinya parah menjadi baik, dan 2 tahun dibuktikan dengan penghargaan yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia pada waktu SBY, diberikan Satya Rencana Pembangunan kepada Bapak almarhum Haji Amri Tamburan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Ya, nama saya Richon Hartono Terbutar. Saya dari kelurahan Kecamatan Pakam. Dengan berubahnya nama rumah sakit ini menjadi Rumah Sakit Amri Tamburan, harapan saya makin layak, makin maju, fasilitasnya makin maju dengan bergantinya nama jadi Rumah Sakit Amri Tamburan, fasilitasnya makin kedepannya makin maju.